Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajmain amma ba'du. Sahabat kalam Jumat yang dirahmati oleh Allah, muhasabah diri adalah hal penting yang dapat kita lakukan sebagai refleksi keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Muhasabah diri adalah proses evaluasi perbuatan baik dan perbuatan buruk di masa lalu dan di masa kini. Dengan muhasabah diri, perbuatan baik di masa lalu dapat kita tingkatkan lagi menjadi lebih baik lagi di masa yang akan datang. Baik secara kualitasnya maupun kuantitasnya. Insya Allah, dengan muhasabah diri, perbuatan buruk di masa lalu tidak perlu kita ulang kembali di masa yang akan datang. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah dalam Quran Surah Al-Hasyr ayat 18, yang artinya, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaknya kamu memperhatikan apa yang telah kamu lakukan untuk hari esok, yaitu akhirat. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha teliti dengan apa yang kamu kerjakan. Ayat ini menekankan betapa pentingnya untuk kita introspeksi diri dan menilai amalan apa yang telah kita lakukan di masa hidupnya. Sekian kalam Jumat pada hari ini. Kurang lebihnya saya memohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.